Dinyalakan loncengnya ya guys ya, untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja cara yang pertama, teman-teman ke WiFi ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada jaringan WiFi yang masih kekunci yang di password. Nah di sini saya tidak mengetahuinya ya, atau belum mengetahui passwordnya. Nah langsung saja caranya, klik titik 3 yang di atas guys. Nah di sini ada pilihan tambahkan jaringan, jaringan tersimpan, segarkan, lanjutkan. Nah teman-teman pilih lanjutkan. Nah di sini banyak juga pilihannya ya, tapi teman-teman pilih masukkan pin WPS untuk membobol WiFi tersebut. Nah di sini ada keterangan ya, masukkan pin 8 18 70 660. Nah di sini teman-teman catat nih pin yang nomor 8 18 70 660 untuk membobol WiFi tersebut. Nah di sini saya juga ingin mencatat ya nomor pin tersebut, 8 18 70 660. Perlu waktu hingga 2 menit untuk selesai. Oke, di sini tunggu dulu ya selama 2 menit untuk proses router WiFi, untuk proses membobol WiFi, guys. Ini ada nomor 8 ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jaringan WiFi-nya masih tanda tanya, berarti belum terhubung ya, teman-teman semua. Bisa dilihat. Nah, di sini untuk lebih meyakinkan lagi data seluler saya nonaktifkan. Nah, jika sudah selesai prosesnya, teman-teman kembali ya dan masuk.